خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Pada perjumpaan kita dalam acara daurah tahun ini di penghujung bulan Dzulqa'dah 1434 Hijriah atau bertepatan di penghujung atau akhir bulan September 2013 Miladi, kita kembali berjumpa di sebuah majlis ilmu, majlis ibadah talabul ilm, dengan niatan dan tujuan untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak permasalahan agama, baik dalam bidang akidah ataupun at-tauhid ataupun dalam bidang fikih, ibadah, manhaj, muamalah, akhlak, tafsir Al-Quran, tafsir Al-Hadith, yang kita masih jahil tentangnya. Oleh karena itu, berlaku untuk kita semuanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berlaku untuk kita semuanya fardu ain. Naam, fardu ain, talabul ilmi terhadap setiap muslim. Sementara ilmu Islam luas sekali, banyak. Waktu dan umur kita terbatas. Lalu ilmu yang mana yang mesti dan wajib dipelajari yang bersifat fardhu ain terhadap setiap pribadi muslim? Disebutkan oleh ulama, ma la yasa'uhu jahluh, yang tidak dimaafkan, tidak dibenarkan seorang muslim jahil tentangnya secara hukum syariat, terkait akidahnya, imannya, ibadahnya, berbagai urusan akhiratnya, yang tidak dibenarkan dalam syariat ini seorang muslim jahil tentangnya. Maka itulah yang berlaku atau maksud dari hadis talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, tujuan kita bermajlis talabul ilmi ini yang kedua adalah dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya, hidayahnya, jannahnya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk beramal dengan ilmu tersebut.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita untuk bisa mewujudkan 3 tujuan utama dalam thalabul ilmi. Li raf'il jahl 'an nafsihi, dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Wa ibtigha' wajhillahi subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha Allah. Dan yang ketiga, al-amalu bih, beramal dengan ilmu itu. Nah, ketika kita tahu masail ilmu dalam bidang akidah yang bersifat wajib, maka niatkan, maksudkan untuk diamalkan. Ketika kita tahu masail ilmu dalam bidang ibadah yang bersifat wajib, fardu ain, maka niatkan mengharapkan ridha Allah dan beramal dengannya. Ketika kita tahu juga masail ilmu dalam bidang manhaj, maka niatkan karena Allah dan untuk diamalkan. Jika seperti ini niat kita, maka Allah akan tolong kita. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami di dalam bersyukur kepadamu. Tolonglah kami di dalam mengingatmu. Dan tolonglah kami di dalam menjalankan ibadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah antum ketahui, bahwa tajuk daurah kita kali ini adalah membaca Kitabul Fitan dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Belajar kitab Sahih Al-Bukhari, kita akan mendapatkan fawaid ilmiah dalam beberapa bidang ilmu. Yang pertama, terkait dengan barakallahu fikum ilmu sanad, sanadul hadis. Yang kedua, ilmu rijal al hadis, rijal al hadis. Ilmu sanad lebih khusus membahas seperti apakah hadis ini marfu', musnad, mauquf, mursal, sanadnya muttasil ataukah munqati', mu'allaq. Ini istilah-istilah dalam ilmu mustalah al-hadis. Ilmu rijal al-hadis, kita akan mengetahui rijal ruwatul hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, yang ketiga, ketika kita belajar Sahih Al-Bukhari, kita akan sedikit mengetahui tentang ilmu ilalul hadis. Ilal. Ilal adalah jama' illah. Penyakit-penyakit yang ada dalam hadis, dalam sanad. Misalkan fulan seorang perawi yang thiqah, namun gurunya juga thiqah, syekh dia juga seorang yang thiqah, namun dalam periwayatan tertentu tersebut ada masalah. Yang tidak bisa mengetahui hal ini, tidak boleh mengetahui hal ini kecuali seorang yang benar-benar menekuni, mempelajari ilal hadis. Nah, barakallahu fikum. Fulan fiqah, syekhnya juga fiqah. Tetapi ternyata periwayatan fulan dari gurunya hadis ini bermasalah karena
gurunya ketika menyampaikan hadis tersebut mengalami perubahan dalam hafalannya. Atau guru dia adalah seorang yang hafizun au babitun babtul kitab. Seorang yang babit, kokoh dalam menyampaikan hadis, tetapi dia lebih mengandalkan atau bersandar kepada kitab yang dia catat dari gurunya. Bukan babtus sadr, bukan kekokohan hafalan. Jadi ketika dia belajar, dia seorang yang rajin dan kokoh dalam menulis yang dapat dari gurunya. Sehingga dia bersandar kepada tulisannya, apa yang dia tulis. Ketika marhalatut tahdits, ketika dia menyampaikan hadis tersebut, subhanallah, kitab catatan dia hilang dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang dari tempat dia belajar, misalkan dia seorang Yamani, seorang muhaddis dari Sana'a, belajar hadis itu di Syam, di Syria misalkan, atau di Barqalur Khurasan, atau di Hijaz, atau di Baghdad, dalam perjalanan pulang terkena musibah badai misalkan, hingga hilang dia punya catatan. Di saat itu dia menyampaikan hadis dari hafalannya, sehingga periwayatan murid ini tadi dari gurunya, walaupun keduanya thiqah, hadis ini bermasalah. Ini namanya ilmu al-ilal. Barakallahu fikum. Al-Imamul Bukhari salah satu a'immatul ilal. Salah satu a'immatul ilal. Ulama hadis yang sangat menekuni ilmu ilal. Oleh karena itu al-Imamu At-Tirmidzi salah satu karyanya adalah Kitabul Ilal. Di sana beliau banyak bertanya kepada Imam Al-Bukhari. Sa'altu Muhammadan. Maksudnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala Muhammad. Itu terulang-ulang dalam Kutub Al-Ilal. Jadi Al-Imam Tirmidzi bertanya, "Kif hadis ini? Wahai Syekh." Tahu, fiqh. Ini telah mendengar dari ini, bersambung. Tapi Imam Bukhari tahu. La, kecuali hadis ini. Karena ketika dia menyampaikan hadis ini, dalam posisi hafalan dia goncang. Mutfarid. Mulai terjadi ikhtilaf. Nah, ini ulama ilal. Nah, barakallahu fikum. Ad-Darqutni. Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, dan yang lainnya sangat dikenal dengan A'immatu Al-Ilal. Dan ketika kita mempelajari Sahih Al-Bukhari, akan kita lalui insyaAllah permisalan-permisalan, contoh-contoh kehati-hatian Al-Imam Al-Bukhari di dalam mengeluarkan hadis. Kehati-hatian Al-Imam Al-Bukhari dalam memasukkan hadisnya ke dalam kitab ini. Hati-hati, waspada. Barakallahu fikum. Bukan tidak pernah salah manusia, kullu ibni adam khata. Tetapi sangat dikenal Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang ashahul kutub ba'da al-Qur'an. Kitab paling sahih setelah Kitabullah Azza wa Jalla. Nah, kita akan lalui insyaallah beberapa permisalan sehingga sedikit kita belajar ilmu hadis. Walaupun titik tekan kita lebih konsentrasinya ke matnul hadis. Nah. Kitabul Fitan dalam beberapa nuskhah katakan Sahih Bukhari adalah kitab yang ke-92. Urutan ke-92. Al-Fitan
adalah kata jamak dari al-fitnah. Kata jamak dari al-fitnah. Nah. Apa yang dimaksud dengan kitabul fitan? Secara bahasa Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan aslul fitan idkhalu al-zahab finnar litadhhar jawdatuhu min rada'atihi. Asal muasal al-fitan maknanya adalah dalam bahasa memasukkan az-zahab emas ke dalam api untuk terpisahkan nampak mana emas yang asli dan mana yang bukan emas, besi dan yang lainnya, raja, terpisahkan, dimasukkan ke api. Sebelum masuk ke api yang panas, tidak nampak, tercampur antara emas yang mahal, yang berharga dengan besi, tembaga dan yang lainnya. Maka dimasukkan ke api. Sehingga terpisah. Ini asal-muasal kata fitnah dalam bahasa. Kalau kita memahami makna bahasa sebuah kata, kita akan mudah memahami maksud dan tujuannya dalam syariat. Ini penting, pentingnya kenapa kita mesti mengetahui makna bahasa. Barakallahu fikum. Kata-kata fitnah di dalam Al-Quran bisa berarti dengan beberapa makna. Antara lain bisa bermakna azab. Di dalam Al-Quran tidak semua kata fitnah maksudnya seperti makna bahasa tadi. Tetapi bisa bermakna dengan beberapa bentuk. Antara lain bermakna azab. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Dzuqu fitnatakum. Kepada kaum kufar, di akhirat nanti, dikatakan kepada mereka, Dzuqu fitnatakum. Rasakan azab kalian ini sekarang. Di fitnah dalam ayat ini bermakna azab. Nah. Barakallahu fikum. Di antara makna yang bermakna dengan mengazab, firman Allah dalam surat Al-Buruj, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innal ladhina fatanul mu'minina. Fatan. Fatanu. Jama'. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, mengazab kaum mukminin. Nah, ini makna kata al-fitnah. Juga bisa berarti al-fitnah itu bermakna al-ikhtibar, ujian. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. لَا يُفْتَنُونَ di sini لَا يُبْتَلَوْنَ, tidak diberi ibtila, tidak diberi ujian. Apakah kaum orang-orang itu mengira setelah mereka mengatakan bahwa dirinya beriman kemudian لَا يُفْتَنُونَ ai la yubtalaun, tidak diberi ujian? Lah, pasti akan diberi ujian. Wala qad fatanna alladhina min qablihim, sungguh 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 telah kami beri ujian orang-orang yang sebelum mereka yang menyatakan dirinya mukmin. Pembahasan kitabul fitan ini, barakallahu fikum, atau makna fitan juga bisa bermakna musibah-musibah yang akan terjadi. Musibah-musibah yang akan terjadi di hari esok. Fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj wa Ma'juj,
barakallahu fikum, fitnah dalam bentuk umara, a'immat al-zulm, penguasa-penguasa yang zalim, kemudian fitnah ahlul bid'ah wad-dalal, ini juga fitnah, salah satu makna fitnah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa di antara makna fitnah adalah menimpakan kepada seseorang kesesatan, penyimpangan. Di antaranya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa in kadu layaftinunaka, hampir-hampir saja kaum kufar, kaum musyrikin itu memfitnah kamu. Maksudnya apa memfitnah kamu? Yakni menjatuhkan kamu ke dalam fitnah sehingga kamu mengikuti hawa nafsumu dan meninggalkan syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu sering kita mendengar hati-hati, jangan bergaul dengan orang fasik itu, nanti kamu terfitnah. Orang fasik, nanti kamu terfitnah, maksudnya kamu jatuh kepada kemaksiatan karena kamu berteman dengan dia. Yaftinuk, dia akan memfitnah kamu. Maksudnya memfitnah bukan menuduh, bukan berdusta, enggak, menjatuhkan kamu ke dalam fitnah, dalam kemaksiatan. Hati-hati, jangan berteman dengan ahlul dalal, jangan berteman dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Yaftinunaka, nanti mereka akan memfitnah kamu. Maksudnya menjatuhkan kamu dalam penyimpangan-penyimpangan hati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian makna global mujmal dari kata atau lafaz al-fitnah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab pertama dalam kitabnya. Sebelum itu juga yang semakna dengan ayat terakhir yang saya sebutkan, semakna dengan ayat wa in kadu layaftinunaka, firman Allah Subhanahu wa taala, wahdharhum ayyaftinuka, waspada engkau wahai Muhammad, nanti mereka akan memfitnah kamu, maksudnya menjerumuskan kamu ke dalam penyimpangan, kesesatan, kemunafikan, kebid'ahan. Barakallahu fikum. Kemudian kata fitnah ini juga dipakai, dimaknakan, dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar, wa qala ghairuhu aslul fitnati al-ikhtibar thumma istu'milat fima akhrajathu al-mihna wal-ikhtibaru ila al-makruh thumma utliqat ala kulli makruhin aw ail ilayhi kal-kufr wal-ithm wal-tahriq wal-fadihah wal-fujur wa ghairi dhalik. Bahwa memang benar asal fitnah, asal kata, asal makna kata fitnah adalah ikhtibar, ujian. Tetapi juga sering dipakai dalam pemakaian kata fitnah ini, penggunaan kata fitnah ini untuk akibat yang dimunculkan oleh sebuah fitnah. Misalkan fulan maftun, fulan ini sudah terfitnah. Maksudnya terfitnah oleh apa? Oleh syahwatnya, mengikuti syahwatnya sehingga dia berbuat yang haram. Fulan maftun bid dunya, fulan ini terfitnah dengan dunia sehingga dia meninggalkan berbagai kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, terfitnah karena dunia. Begitu juga fulan maftun bi aqidatil murji'ah, fulan ini terfitnah dengan akidah murji'ah. Maftun bi aqidatil khawarij, maftun bi manhajil ikhwanil muslimin, fulan ini terfitnah
dengan akidah khawarij, terfitnah dengan manhajul ikhwanul muslimin, dan seterusnya. Ini kata fitnah. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga kita katakan dunia itu fitnah. Kemaksiatan itu fitnah. Bid'ah itu fitnah. Khawarij itu fitnah. Jahmiyah itu fitnah. Kenapa? Karena dengan ini semua menjadikan seorang jatuh kepada al-fitnah dan penyimpang. Bisa dipahami? Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala secara ringkas. Bab pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala bab ma ja'a fi qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. Bab tentang ayat wattaqu fitnatan, takutlah kalian kepada sebuah fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak akan hanya menimpa mengenai orang-orang yang berbuat kezaliman di antara kalian saja. Menyeluruh mengenai semua orang yang berbuat zalim dan yang tidak berbuat kezaliman. Zalim dengan segala bentukannya, dengan segala jenisnya, ragamnya, macamnya. Tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ketika kesyirikan itu sudah merata di tengah-tengah umat, peribadatan kepada selain Allah menjadi suatu yang biasa di tengah umat, umum di tengah umat. Doa kepada selain Allah, ibadah kepada penghuni kubur, menyembelih korban untuk arwah, untuk jin, sudah menimpa umat, banyak di umat. Akhirnya datanglah fitnah, tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat kesyirikan itu tadi. Syirik adalah bagian daripada kezaliman. Fitnah itu bisa dalam bentuk musibah, malapetaka. Akibat perbuatan mereka turun musibah, malapetaka, menimpa semua. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan malapetaka dalam bentuk musibah bencana alam, tapi kesyirikan itu akhirnya meluas mengenai banyak orang. Barakallahu fikum. Maka Allah memperingatkan dalam ayat ini untuk waspada, berhati-hati. Di masa fitnah seperti ini, jangan kemudian kita merasa aman dari kemungkinan kita juga tertimpa fitnah itu. Barakallahu fikum. Qala wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Dan berbagai keterangan, penjelasan dari Rasulullah SAW yang beliau mentahdir dari berbagai fitnah. Rasulullah mentahdir umat dari berbagai fitnah. Nah, ini akan disebutkan hadis-hadisnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله. Kita akan menyebutkan beberapa rijal yang sebagian saja, tidak semuanya. Naam. Barakallahu fikum untuk menyingkat waktu. Ali bin Abdullah yaitu Al-Madini, yang terkenal dengan Ali Ibnul Madini atau dikenal dengan Ibnul Madini. Beliau adalah salah satu masyayikh Al-Imam Al-Bukhari. Dan Al-Imam Al-Bukhari banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Salah satu ucapan Al-Imam Al-Bukhari tentang gurunya yang bernama Ali bin Al-Madini ini, qala mastasartu nafsi
عند أحد ما استصغرت عند علي بن المديني. Aku tidak pernah merasa diriku ini kecil. Kebiasaan beliau menganggap dirinya lebih kecil, lebih sedikit ilmunya dibanding orang lain. Ketika ada talibul ilmi yang lainnya, muhaddits yang lainnya, kebiasaan beliau, adab beliau menganggap dirinya lebih kecil, lebih sedikit ilmunya. Tetapi dari semua yang ada ini, aku tidak merasa lebih kecil keilmuanku, hafalanku dan yang lainnya dibandingkan ketika aku berada di hadapan Ali bin al-Madini. Nah, wa Ali bin al-Madini salah satu muhaddits yang munsif. Munsif itu sportif. Berjalan di atas manhaj. Subhanallah, ayah daripada Ali bin al-Madini ini seorang perawi hadis yang jujur, yang baik, tetapi dia lemah, dhaif. Abdullah itu ayahnya, dia seorang perawi yang lemah, dhaif. Ada sedikit kelemahan. Ali bin al-Madini putranya ketika di suatu hari menyampaikan hadis melalui jalur ayahnya, melalui sanad ayahnya, qala, kata Ibnu al-Madini, wa haddatsani abi wa kana dha'ifa. Telah memberitakan kepadaku ayahku dan beliau adalah seorang yang dhaif. Jarah wa ta'dil. Nah, sportif. Barakallahu fikum. Demikian al-muhaddithun. Tidak berjalan di atas hawa nafsu, kekeluargaan, hawa nafsu, popularitas. Barakallahu fikum. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, haddathana Bishr ibn Sari. Qala, haddathana. Begitu cara membaca hadis. Ana ulangi. Jadi tidak langsung haddathana Ali bin Abdullah, haddathana Bishr. Tidak. Karena bukan kita yang diberi berita. Tetapi cara membaca sanad, baik di Sahih Bukhari ataupun yang lainnya, kita mengatakan qala, maksudnya Imamul Bukhari, haddatsana Ali bin Abdullah qala. Siapa yang mengatakan qala? Ali bin Abdullah Al-Madini. Haddatsana, telah memberitakan kepadaku, kepada kami, Bishr bin As-Sari qala. Siapa sekarang yang qala? Bishr. Demikian cara membaca sanad. حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. نعم. Perhatikan baik-baik kalimat terakhir. أو نفتن. Nanti kita akan jelaskan maknanya insyaAllah ta'ala. Disebutkan oleh Al-Hafiz Bishr ibn As-Sari, baknya pakai kasrah, Bishr, bukan Bash atau Bushr. Dia seorang perawi hadis yang berasal dari negeri Basrah. Nah, namun domisili tempat dia tinggal di Mekah. Nah. Dalam hadis pertama ini,
Walaupun di sana disebutkan tentang al-haud, al-haud itu adalah telaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa aku menunggu kalian nanti di hari kiamat di haud, di telaga beliau. Man yaridu alayya, siapa yang akan datang nanti di antara umatku datang ke al-haud. Fayukhadhu binasin min duni. Kemudian ada sekelompok manusia, sejumlah manusia yang mereka itu ternyata dihalau, diusir. Nah, dari al-haud. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, melihat hal itu, beliau menyatakan, ummati, mereka itu adalah umatku. Kenapa dihalau? Qala la tadri, engkau enggak tahu wahai Muhammad. Di sini ada sebuah faedah penting bahwa Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib. Rasulullah tidak tahu apa yang akan terjadi setelah wafatnya, terbukti di telaga nanti di Al-Haud. Rasulullah mengira beberapa orang itu adalah bagian dari umatnya yang berhak untuk minum dari telaga. Ternyata mereka dihalau, diusir. Rasulullah, mereka umatku. Nah, belajar diri. Nah, engkau enggak tahu. Wahai Muhammad. Nanti akan dalam riwayat yang berikutnya akan lebih jelas. Maksudnya, la tadri itu dalam hal apa? Kemudian orang-orang tadi yang dihalau itu berjalan mundur kembali. Nah, tidak dapat untuk meminum dari telaga. Qala ibnu Abi Mulaika, Allahumma inna na'udhu bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. An-narji'a ala aqabina. Yani kami kembali berjalan mundur, maksudnya murtad. Meninggalkan Islam. Au an-nuftau nuftan. Kami berlindung kepadamu ya Allah untuk tertimpa fitnah. Terkenai fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Nanti kita akan lihat dalam riwayat hadis yang kedua. Kita lanjutkan hadis kedua. Dalam bab ini ada 3 hadis. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan 3 hadis. Nah, setelah tahu ini, coba dibaca mulai Al-Akh Abu Muhammad. Nah, yang kedua. Qala Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana. Nah, cukup. Qala al-Imam al-Bukhari haddathana Musa bin Ismail. Qala haddathana Abu Awana an Mughira an Abi Wa'il qala Abdullah. Siapa Abdullah ini? Kalau antum melihat dalam sanad al-Bukhari ataupun yang lainnya, Abu Wa'il meriwayatkan dari Abdullah tanpa disebutkan Abdullah bin Abbas, apakah Abdullah bin Umar. Ketahuilah bahwa Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Dari mana kita tahu? Dari muridnya yang bernama atau berkunya Abu Wa'il. Abu Wa'il nama beliau Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah. Abu Wa'il. Karena memang Abu Wa'il banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Sehingga kalau antum mendapat di sana, qala Abu Wa'il an Abdullah, ketahui bahwa Abu Wa'il itu adalah Syaqiq bin Salamah dan Abdullah itu adalah bin Mas'ud, bukan bin Abbas, bukan bin Umar. Bukan Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'ala al-haud, aku akan berada lebih dahulu di telaga nanti, tiba lebih dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum,
akan ditampakkan kepadaku rijal, banyak jumlahnya. Hatta idza ahwaitu liunawilahum ikhtalaju duni, sampai ketika aku ingin mempersilahkan mereka, mengajak mereka, menarik mereka ke telaga, ternyata mereka lepas, terhalau, nah, terusir. Nah, fa'aqul ay rabb, ay di sini maksudnya ya rabb, wahai rabbku, ay rabbi, ashabi, mereka adalah sahabat-sahabatku. Fayaqulu aw fayanam fayaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak. Dalam hadis ini ada sebuah faedah penting, adanya sifatul kalam bagi Allah. Rasulullah memanggil Allah dengan mengatakan ay rabb, wahai rabb. Fayaqul, maka Allah berkata. Di sini ada sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, qaul. Dan qaul itu adalah nutqun mufhim. Dalam bahasa Arab, apa itu qaul? Qaul itu adalah sebuah ucapan yang memahamkan pendengarnya. Ucapan tetapi tidak membuat pendengarnya faham, tidak dinamakan qaul. Nah, barakallahu fikum. Memahamkan tetapi tidak ada ucapan, tidak ada lafaz, tidak diberi nama qaul, diberi nama isyarah. Ya. Tetapi di sini qaul ada dua hal. Nutqun mufhimun. Melafazkan, mengucapkan, dan membuat orang faham. Maka dari itu di sini dikatakan fayaqulu. Maka Allah berkata, la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka munculkan dari agama ini sepeninggalmu. Nah, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini, di antaranya kenapa Rasul menyatakan ashabi, sahabat-sahabatku? Nah, tidak lain adalah karena di antara maknanya kaum munafikin. Di masa Rasul, Rasul enggak tahu yang baik. Sebagian orang menampakkan keislaman, sholat bersama Nabi, berjalan bersama sahabat yang lainnya, mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bersama kaum muslimin dalam kehidupan keseharian, ternyata mereka munafikin. Rasulullah la ya'lamul ghaib. Tidak mengetahui apa yang ada di kalbu manusia. Ternyata di hari kiamat nampak semua. Allah tampakkan. Qala la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka munculkan dari urusan agama ini sepeninggalmu, memunculkan syubhat-syubhat yang mengandung kekufuran. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya. Sehingga terhalau dari al-haud. Semoga Allah takdirkan kita masuk dalam umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dapat meneguk air al-haud, minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada peringatan keras, tahdzir dari mengada-ngada dalam urusan agama, memunculkan ibadah-ibadah dalam urusan agama, memunculkan akidah-akidah baru yang menyimpang, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya adalah dia bisa terhalau dari telaga, dari al-haud. Perhatikan kalimat la tadri ma ahdathu. Engkau enggak tahu wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka munculkan dalam urusan agama ini sepeninggalmu. Muncul akidah al-Qadariyah, al-Mu'tazilah, al-Jahmiyah, al-Jabriyah, al-Khawarij, al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, dan yang lainnya. Yang semua itu tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka waspada. Ini bisa mencegah seseorang, menghalangi seseorang untuk dapat minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, istiqamah di atas sunnah sesuatu yang mahal.
sesuatu yang berharga. Antum beribadah, berakidah, bermanhaj sesuai dengan sunnah adalah sesuatu yang mahal nilainya. Dan istiqamah di atas sunnah itu memang berat. Tidak bisa melakukannya kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ada peringatan keras, tahzir dari mengada-ngada dalam urusan agama, memunculkan bid'ah muhdats, ya, muhdats, urusan-urusan baru, amalan dan akidah baru dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab qaulillahi ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana, tafadhal Imam. حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال عن ابي حازم قال سمعت سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرسكم على الارض فمن ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظما بعده ابدا لا يردوا علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمعني النعمان ابن ابي عياش وانا احدثهم هذا. فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال إنهم إني ويقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فقول صفا صفا لمن بدل بعدي. نعم. Dalam sanad ini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Yahya bin Buqair qala haddatsana Yaqub bin Abdurrahman an Abi Hazim. Abu Hazim dalam Rijalul Bukhari ada dua setidaknya. Nah, Abu Hazim, kunyahnya sama-sama Abu Hazim. Yang pertama bernama Salamah bin Dinar. Ya, Abu Hazim namanya Salamah bin Dinar. Yang kedua namanya Salman Al-Asja'i. Salman Al-Asja'i. Kalau begitu Abu Hazim yang di sini siapa? Salah satu bawabit kaidah untuk mengetahui rijal bisa diketahui dari syekhnya siapa. Untuk mengetahui syekh ini siapa diketahui dari muridnya. Karena ada beberapa nama mirip, beberapa kunyah mirip. Nah, ketahuilah bahwa Abu Hazim kalau meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi maka dia adalah Salamah bin Dinar. Ya. Abu Hazim kalau guru dia adalah siapa tadi? Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, sahabat, maka Abu Hazim di sini bernama Salamah bin Dinar. Kalau Abu Hazim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, maka yang kedua yaitu Salman Al-Asja'i. Salman Al-Asja'i. Nah, ini membantu kita daripada kita membahas panjang lebar hari-hari siapa ini Abu Hazim. Mirip, tabaqahnya mirip. Iya. Maka kita dibantu oleh ulama kita. Nah, ringkas, cepat. Nah, bahwa Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad fahuwa Salamah bin Dinar. Abu Hazim an Abi Hurairah fahuwa Salman al-Asja'i. Kita bisa pindah sanad berikutnya. Nah, barakallahu. Dalam hadis yang ketiga ini, Sahal bin Sa'ad mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ana farasukum al-hawd. Aku akan tiba lebih dulu menunggu kalian di telaga. Man waradahu syariba minhu. Barang siapa yang melewatinya, sungguh dia pasti akan minum darinya. Nah,
Berarti yang terusir, terhalau, dia tidak bisa minum. Wa man syariba minhu lam yadhma ba'dahu abadan. Barang siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus selama-lamanya. La yaridunna. Tadi yang dibaca oleh iman, la yaridu, iya. Tanpa ada nun, taukid. Iya. Tanpa ada nun taukid. Yang antum ada juga. Jadi beberapa nuskhah manuskrip ada nun taukid, sebagiannya tidak ada. Barakallahu fikum. Qala la yaridunna alayya aqwamun, akan datang kepadaku nanti beberapa kaum, a'rifuhum wa ya'rifuni, aku mengenali mereka dan mereka mengenali aku. Nah, berarti hidup sezaman dengan Rasul, hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma yuhalu baini wa bainahum, tiba-tiba dihalangi antara aku dengan mereka, tak bisa bertemu, tak bisa berjumpa. Nah, qultu, qala rahimahullah, qala Abu Hazim, fasami'ani An-Nu'man bin Abi Ayyash wa ana uhadithuhum hadha, faqala hakadha sami'ta sahlan. Kata An-Nu'man bin Ayyash, bertanya, Abu Hazim mendengar, siapa? An-Nu'man bin Abi Ayyash, barakallahu fikum, bertanya, hakadha sami'ta sahlan, demikian engkau mendengar Sahal bin Sa'ad berkata? Faqultu na'am, demikian aku mendengarnya, kata Abu Hazim. Nah, demikian aku mendengar, kata Abu Hazim. Qala wa ana ashhad ala Abi Sa'id al-Khudri la sami'tuhu Yazid fihi qala, kata An-Nu'man bin Abi Ayyash, sungguh aku bersaksi bahwa Abu Sa'id al-Khudri, aku telah mendengar darinya menambah, ya, hadis ini, lanjutan daripada hadis ini. Jadi Nu'man di majlis itu, Nu'man bin Abi Ayyash hadir di majlis Abu Hazim, Salamah bin Dinar. Ketika mendengar Salamah bin Dinar menyampaikan ini, Nu'man juga mendengar hadis itu, tetapi dari jalur lain, dari sahabat lain. Dari siapa? Abu Sa'id al-Khudri. Kalau Abu Hazim dari siapa? Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi. Kata Nu'man, demikian kau mendengar? Iya, kata Abu Hazim, demikian aku mendengar dari Sahal bin Sa'ad. Kata Nu'man bin Abi Ayyash, aku mendengar yang seperti itu dari Abu Sa'id, dan beliau menambah. Ada lafaz lanjutan dari hadis ini, qala fayuqalu, dikatakan kepada Rasul, innaka la tadri ma baddalu ba'da, sesungguhnya engkau tidak mengerti wahai Muhammad, tidak tahu engkau apa yang mereka ganti dari urusan agama ini, mereka rubah dari urusan agama ini sepeninggalmu. Nah, barakallahu fikum, di sini sekali lagi peringatan agar kita tidak menambah-nambah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak merubah-rubah. Dalam ibadah jangan ditambah-tambah. Dalam urusan ibadah jangan dikurangi. Dalam urusan akidah, Rasulullah mengajarkan bahwa Allahu fis sama. Jangan antum mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Ini merubah. Nah, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, jika kalian bertemu dengan penguasa yang zalim, yang menzalimi rakyatnya, mementingkan dirinya dan keluarganya, sabar, sabar, sabar. Jangan menentang, jangan menentang. Tiba-tiba muncul akidah baru. Lah, kita harus menentang. Kita harus berdemo. Kita harus membangkang. Jangan. Rasulullah menyatakan, isbiru, isbiru. Sabar kalian, sabar. Nah, tapi muncul akidah baru. Mengganti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma barbalagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah, kalau salah seorang di antara kalian berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyamai nilai infak satu orang sahabat walaupun satu mud ini. Tidak pula bisa menyamai separuhnya. Nah,
Jangan mencela. Satu pun dari sahabatku tiba-tiba muncul generasi Syiah Rafidhah mencela sahabat Nabi. Hah? Mengkafirkan mereka, memfasikkan mereka. Muncul Sayyid Qutb. 6. Mencela sahabat Muawiyah, mencela barakallahu fikum Khalifah Utsman bin Affan. Nah, barakallahu fikum. Mencaci siapa? Khalifah Utsman bin Affan. Ini telah menyelisihi dan mengganti, merubah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Demikian seterusnya. Berbagai akidah yang menyimpang dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terancam untuk tidak mendapatkan air telaga atau al-haud yang barang siapa minum darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ikhwani fid din, kemudian fa'akul, kata Rasulullah. Fa'akul, fa'ilnya di sisi subjeknya adalah Rasul. Suhqan, suhqan, suhqan liman badzala ba'di. Sungguh celaka, celaka bagi barang siapa yang mengganti, merubah agama ini sepeninggalku. Jadi sikap mengada-ngada amalan atau akidah dalam Islam adalah fitnah. Adalah fitnah, barakallahu fikum. Kita selesai dari bab pertama. Sebagaimana telah diiklankan tadi bahwa pertanyaan yang terkait dengan bab ini, pelajaran kita, pembahasan kita, ditulis dalam bentuk tertulis ya, diajukan secara tertulis. Nah, kalau pertanyaan yang bersifat umum, tidak ada kaitan secara langsung dengan tajuk kita, maka insya Allah dijawab dalam kesempatan di akhir daurah insya Allah. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah bab qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam satarawna ba'di umuran tumkirunaha wa qala Abdullah bin Zaid qala al-nabiyu sallallahu alaihi wasallam isbiru hatta talqawni ala al-hawd. Ikhwani fi din, dalam bab ini Rasulullah al-Imam al-Bukhari akan menjelaskan tentang hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap terhadap penguasa yang zalim. Dan ini salah satu fitnah. Disebutkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitabul Fitan. Dalam Kitabul Fitan. Ini salah satu fitnah. Kalau fitnah yang pertama sifatnya umum, mengadakan bid'ah dalam agama, memunculkan amalan-amalan, akidah-akidah, sikap-sikap baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, bersifat umum. Ahdatsu ba'dak, mereka melakukan muhdats ya, sepeninggalmu. Sekarang mulai masuk bab yang kedua secara rinci, contoh-contoh fitnah yang akan menimpa umat. Beliau al-Imam al-Bukhari mencuplik, menukil sebagian dari lafaz hadis yang akan beliau sebutkan. Qala bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam satarawna ba'di umuran tunkirunaha, pasti kalian akan menyaksikan sepeninggalku setelah aku wafat, setelah aku mati, berbagai perkara yang kalian mengingkarinya dan tahu bahwa itu adalah mungkar. Wa qala Abdullah bin Zaid qala an-nabi, Abdullah bin Zaid seorang sahabat mengatakan qala qala an-nabi. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini diberi nama hadis muallaq, tanpa sanad. Nah, perhatikan
Al-Imamul Bukhari langsung mengatakan, qala Abdullah bin Zaid. Yang pertama sebelumnya, qaulun Nabi. Nah, pernyataan qala Abdullah bin Zaid, qala Rasulullah atau qala Nabi, hadis ini diberi nama hadis mu'allak. Maksudnya mu'allak apa? Al-Imamul Bukhari tidak menyebutkan sanad dari beliau ke atas secara bersambung. Nah, sampai kepada sahabat. Tiba-tiba disebutkan sahabatnya. Atau disebutkan tabi'in. Kemudian sahabat. Al-Imam Bukhari tidak mendengar dari tabi'in. Tidak berjumpa. Ya. Barakallahu fikum. Qala Malik. Misalkan. Al-Imam Bukhari tak berjumpa. Tak meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Berarti hadis ini mu'allak. Barakallahu fikum. Nah. Kalau bersambung dari awal, haddatsana fulan, misalkan haddatsana sebagaimana kita akan baca pada hadis pertama. Qala al-Imamul Bukhari, tafadhal Abu Umar. Abadnya sanina. Haddatsana Musaddad. قال حدثنا العامش قال حدثنا زيد بن وحد قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد الدارة وعمر تنكر ولها قالوا فما تعمرون يا رسول الله قال أدور إليهم حقهم حقهم رسول الله Nah, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musaddad bin Musarhad. Nah, haddatsana Musaddad, nama ayahnya Musarhad. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id. Tadi Abu Umar baca ada Al-Qattan ya dalam kitab antum. Antum ada juga di print ada, di sebagian nuskhah tidak ada Al-Qattan. Kalau seandainya antum mendapati sanad seperti ini, karena Yahya bin Sa'id dalam Rijalul Bukhari ada beberapa. Nah, nama dia Yahya, nama ayahnya Sa'id. Ada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, kemudian ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ketahuilah bahwa kalau murid daripada Yahya bin Sa'id adalah Musaddad, ketahui itu adalah Al-Qattan. Kebetulan saja antum ada nama Al-Qattan di situ. Nanti mungkin akan dilalui tanpa ada Al-Qattan. Ketahuilah bahwa itu adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan bila muridnya siapa? Musaddad. Qala haddatsana al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Qala haddatsana Zaid bin Wahab. Antum perhatikan al-A'mash hampir semua riwayat Al-Bukhari kalau melalui jalur atau jalan al-A'mash mesti dengan haddatsana atau akhbarana. Tidak memakai an. Tidak memakai an. Karena A'mash ada sedikit tadlis. Meriwayatkan sanad dengan tadlis, mudallis. Nah, dia orang yang jujur, tapi karena satu dan lain hal sebab sebuah kondisi, dia terpaksa menyebutkan itu. Nah, Al-Imam Al-Bukhari tidak mau mengeluarkan riwayat A'mash dengan an. Kalau terpaksa beliau menyebutkan sebuah sanad A'mash kemudian mengatakan an, beliau akan menyebutkan sanad berikutnya yang memperkuat itu. Bahwa A'mash dalam riwayat ini memang betul an, tetapi ada riwayat berikutnya mengatakan haddatsana atau akhbarana. Karena seorang mudallis dipersyaratkan mengucapkan apa? Haddatsana. Kalau mengatakan an,
tidak diterima. Kalau mengatakan qala, tidak diterima. Karena ada kemungkinan di situ, ya, ada sebuah seorang rawi yang dijatuhkan, di, tidak disebutkan oleh dia. Maka Imam Al-Bukhari kita perhatikan. Sekarang mengatakan, haddatana al-A'mash, qala haddatana. Nah, aman sudah dari tadlisnya. Zaid bin Wahab, qala sami'tu Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, qala qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tumkirunaha. Sungguh pasti kalian akan melihat, menyaksikan sepeninggalku setelah aku wafat. Atharatan. Atharah itu sikap ambisi kepada dunia mendahulukan diri dan keluarganya. Tidak memberi kesempatan orang lain. Itu atharah. Nah, mendahulukan dirinya sebelum orang lain, merebut. Mungkin istilah sekarang. Nah, apa jadi? Kolonis. Nepotisme. 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 Orang Indonesia bilang KKN. Korupsi. Nah, terus N-nya itu nepotisme. Nah, mementingkan keluarganya dia sebagai raja, sebagai penguasa, sebagai sultan, anak-anaknya, ponakan-ponakannya, kakak adiknya, bibinya, pamannya, ini atharah. Nah, ya, kalau menunjuk tauliah pejabat, ponakannya, adiknya, pamannya, ya, ini atharah. Untuk ponakan yang itu, putra adiknya diberi kilang minyak di sana. Untuk anaknya yang ini diberi perusahaan automobil. Yang ini pesawat terbang. Wah, kira. Ini atharah. Ya. Orang lain tidak, parti lain tidak. Kamu dulu menyokong aku tidak. Kalau menyokong, sini. Kasih ini, kasih itu. Mau bisnis? Fadal. Nah, ini atharah. Ya, namanya apa? Atharah. Ada enggak di zaman kita? Banyak. Nah, rame. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana Nabi membimbing. Pertanyaannya, mau ikut Nabi atau mau ikut cara-cara orang barat, Eropa, Amerika, demokrasi? Nah, ini jawabannya. Jangan sampai kita merubah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثره. Pasti ini berita dari Nabi, dan Nabi tidak memberitakan kecuali dari wahyu, dan apa yang diberitakan oleh Nabi pasti terjadi. Nah, pasti terjadi. سترون بعد أثره وأمورا, dan berbagai perkara tungkirunah dalam urusan agama. Kalau itu asar, terjadi pada ulatil umur, pada penguasa. Umuran tungkirunha, baik pada penguasa ataupun yang rakyatnya. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan asar dalam urusan dunianya, penguasa ambisi, tamak dalam urusan dunia ini tadi. Umuran tungkirunha dalam urusan agama, memunculkan bid'ah. Menyokong sebuah bid'ah seperti yang terjadi pada Al-Ma'mun. Menyokong akidah Jahmiyah. Nah, dengan kekuatannya, semua ulama wajib mengatakan Al-Quran makhluk. Barang siapa yang tidak mau mengatakan ini, dipenjara, dipukul, disiksa, dibunuh. Ini umuran tumfiruna. Nanti muncul penguasa lagi. Menyokong akidah Mu'tazilah. Menyokong akidah Asy'ariyah. Dan seterusnya. Umuran tungkiruna, dan berbagai perkara yang kalian ingkari sebenarnya, mungkar ini dalam bidang agama.
Demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar menegaskan ketika Rasulullah mengatakan innakum satarawna ba'di athara atharatan, yaitu al-ikhtisas bihadzin dunyawi, mengkhususkan dirinya, keluarganya, ya, partinya dalam berbagai urusan dunia. Umuran tunghirunaha, kata Al-Hafidz, yakni min umurid din, dalam urusan agama. Nah, bisa dibedakan ya, antara asarah dengan umuran tunghirunaha. Kalau asarah dalam hal dunia, harta, kedudukan, kekuasaan. Kalau umuran tunghirunaha dalam urusan ad-din, barakallahu fikum, memunculkan bid'ah dalam urusan agama, akidah, ibadah. Seperti yang terjadi pada khilafah Yazid bin Muawiyah, beberapa khilafah Bani Umayyah, itu rata-rata asarah fid dunya. Barakallahu fikum. Rata-ratanya, keumumannya asarah dalam berbagai urusan dunia. Tapi muncul juga setelah itu umuran tumkirunaha dalam urusan agama. Nah, seperti yang terjadi daripada siapa tadi? Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam. Naam. Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tumkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Nabi? Maksudnya jika kami sudah melihat itu, sudah menyaksikan atharah dan umuran tumkirunaha, apa sikap kami? Sudah mendapati penguasa yang melakukan nepotisme, mementingkan keluarganya, dunia, 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 kekuasaan, jabatan terus, dan juga bid'ah dalam urusan agama. Bagaimana sikap kami wahai Rasul? Qala addu ilaihim haqqahum, tunaikan hak-hak mereka yang ada pada kalian, yaitu as-sam'u wa at-ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Nah, mendengar dan taat kepada penguasa. Tunaikan kewajiban yang ada pada kalian, hak mereka. Wasallallaha haqqakum, dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang dirampas oleh mereka, yang kalian dizalimi oleh mereka. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan membangkang. Sabar, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sanad yang berikutnya. Fadhal al-akh Mahadir. Qala hadatsana Mufaddal. Qala hadatsana Abdul Wari. Anin Ja'di. Anin Abi Ruja'i. Anin Rizqin Ibn Ibn Abbas. Anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Qala man halina amiri amiri fi sayf fayasbir fa'innahu man kharaja minal sultan shibran mata niatan niatan jahiliyah. Naam. Qala haddathana Musaddad an Abdul Warith. Abdul Warith itu Abdul Warith bin Sa'id. Anil Ja'ad Abu Uthman. Sebagaimana akan disebutkan dalam sanad yang berikutnya. Nah, Anil Ja'ad kunyahnya Abu Uthman. Qala rahimahullah an Abi Raja
Abu Raja namanya Imran Al-Utaridi. An Ibni Abbas, siapa nama Abu Raja? Imran. Nah, namanya Imran. An Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang tidak suka kepada penguasanya dalam suatu urusan, maka hendaknya dia sabar. Dibolimi. Minta perizinan, dia diberi. Sabar. Nah, mau bangun masjid, tak dibenarkan. Sabar. Mau bangun ma'ahad, juga tidak dibenarkan. Sabar terus, sabar. Jangan menentang. Ini kata Nabi, fal yasbir. Fainahu man kharaja minas sultan shibran. Sesungguhnya barang siapa yang keluar dari sikap as-sam'u wa ta'ah, taat kepada walil amr, sejengkal saja, apalagi dua jengkal, apalagi sehasta, dua hasta, sejengkal saja, kemudian dia wafat, maka dia wafat dalam kondisi jahiliyah. Nah, disebut di sini shibran, menunjukkan walaupun sedikit. Nah, menentang waliul amr, membangkang kepada waliul amr, tidak sam'u wa ta'ah, kemudian dia mati, mati dia sama dengan kondisi ahlul jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Kita baca yang berikutnya karena mirip. Baca sanadnya aja lah, Bas. Sahih. Di Darwish. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana. Abu Muhammad. Nah. Haddatsana. Hamad bin Zaid. Anil Jani Abi Uthman. Qala haddatsana Abu Raja al-Qutari. Qala سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من امير شيئا يكرهه فليصبر عليه فانه من فارق الجماعه شبرا Nah, barakallahu fikum. Dalam sanad kedua ini, Imam Bukhari menyebutkan beberapa nama yang tidak disebutkan dalam sanad yang pertama tadi. Nah, kenapa demikian? Apa itu dari Imam Bukhari? Nah, dari gurunya. Nah, jadi Imam Bukhari ketika menyampaikan sanad dan menghafal sanad, coba perhatikan sanad yang sebelumnya siapa guru Imam Bukhari? Musaddad, ya, yang sebelumnya. Musaddad. Nah, sekarang siapa? Abu Nu'man. Pada sanad Musaddad seperti yang antum lihat, Anil Ja'ad. Enggak disebutkan siapa kunyahnya. Iya kan? Pada sanad Abu Nu'man disebutkan Anil Ja'ad Abi Utsman. Pada sanad pertama yang dari gurunya yang bernama Musaddad disebutkan An Abi Raja. Dalam sanad Abu Nu'man an Abi Raja al-Utaridi. Demikian subhanallah. Bagaimana amanah di dalam menghafal dan menyampaikannya. Tidak hanya menghafal matan sebatas itu atau menghafal sanad gurunya ini pulang. Lah, bagaimana si fulan ini menyampaikan hadis ini? Pakai haddatsana atau akhbarana? Pakai an atau qala? Persis. Menyebutkan nama gurunya lengkap ataukah sebagian dengan kunyahnya atau tanpa kunyah? Demikian Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim, a'immah. Antum akan melihat betapa ini suatu yang menakjubkan. Ya. Seolah-olah seperti alat rekor ini. Ya. Persis. Yang masuk
keluarnya sama. Yang masuk diterekam di kalbu mereka, keluar persis sama. Subhanallah. Hafalan yang luar biasa, a'immah. Maka dari itu ya ikhwan, kalau kita mendengar salaf mengatakan begini, menasihatkan begini, jangan dianggap sama salaf itu dengan ulama-ulama sekarang. Ya. Atau apalagi kalimat salaf, nasihat salaf dikalahkan dengan ucapan seorang da'i. Seorang da'i yang berpolitik. Ya. Ya. Abadan. Mereka itu ahlul taqwa. Orang-orang yang bertakwa. Amanah sampai dalam menyampaikan sighatul hadith atau sighatul tahdith. Dalam hadis yang ketiga ini masih sama dengan yang sebelumnya terkait dengan umara, umara al-jawr, a'immatu al-jawr, para penguasa yang zalim. Nah, barakallahu fikum. Kalimat ma'zami tatan jahiliyah bukan maknanya bahwa dia kafir, tidak. Barakallahu fikum. Maka dari itu ada sebuah beberapa kelompok jamaah-jamaah yang mengikat anggotanya dengan bai'ah. Ya. Beberapa kelompok. Ya. Kalau di Indonesia itu ada LDII. Ya. Gak tahu di Malaysia ada apa. Nah. Mereka memakai hadis ini. Karena diberi buku panduan mereka, buku khusus mereka itu. Hadis-hadis seperti ini banyak disebutkan. Hadis yang menunjukkan wajib taat kepada amir. Banyak sekali. Barang siapa yang keluar dari bai'ah tidak mau taat kepada amir, maka mata mitatan jahiliyah, matinya jahiliyah, ya. Dan makna jahiliyah dalam pandangan mereka adalah kafir. Alhamdulillah. Sehingga ayahnya sendiri dianggap kafir, ibu sendiri dikatakan ummi kafir. Kenapa? Karena tidak berbai'at kepada amir kami. Salah dalam menafsirkan mitatan jahiliyah dan salah di dalam menerapkan hadis ini. Hadis ini untuk waliul amr, penguasa muslimin, bukan pimpinan jamaah, bukan amir jamaah. Ya. Ini salah. Kedua, salah dalam menafsirkan mitatan jahiliyah. Mati dalam keadaan jahiliyah maksudnya kata mereka kafir. Mari kita dengarkan bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini. Qala rahimahullah wal muradu bil mitatil jahiliyah wa hiya bikasril mim halatul maut ka maut ahli jahiliyah ala dalalin wa laysa lahu imamun muta'un. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksud mitatan jahiliyah, mita bikasril mim, mimnya pakai kasrah, bukan maita tetapi mita. Nah, mimnya pakai apa? Kasrah, bukan pakai fathah, bukan mayita tetapi mita. Barakallahu fikum. Beda antara mita dengan maita atau mayit. Qala, kematian dia sama dengan kematian ahlul jahiliyah, yakni berada di atas kesesatan dan tidak punya seorang imam penguasa yang ditaatinya. Punya penguasa tapi ditentang, membangkang. Kalau dia mati dalam posisi seperti ini, tetap meyakini tidak boleh taat kepada penguasa yang ini, tiba-tiba dia kena serangan jantung, ya, atau terjadi kecelakaan kendaraan, mobil, mati, maka matinya mati jahiliyah. Maksudnya apa mati jahiliyah? Mati kafir? La. Mati seperti kondisi orang-orang jahiliyah, yaitu tidak ada imam penguasa yang ditaatinya. Masing-masing berdasarkan kabilahnya. Ya. Kabilah ini menyerang kabilah itu. Tidak ada yang ditaati. Barakallahu fikum. Sama seperti sekarang ini. Masing-masing bergerak dengan kelompoknya. Sendiri-sendiri. Amirnya. Sendiri-sendiri. Nah, barakallahu fikum. Nah. Terus Al-Hafidz menegaskan, walaisal muradu annahu yamutu kafiran bal yamutu asiyan. Bukan maksud dari hadis ini mata mitatan jahiliyah, yakni mati kafir, enggak. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar,
Tapi muncul jamaah-jamaah sekarang. Kelompok-kelompok, firqah-firqah. Yang meyakini barang siapa yang tidak berbaiat kepada amirnya, kemudian dia mati, adalah mati jahiliyah, maksudnya kafir. Sehingga dari jamaah LDII di Indonesia yang sebagian sudah tobat, sekarang sudah kembali berahli sunnah, menceritakan, dulu saya, terus dia menangis. Mak saya meninggal, wafat. Saya tak mau memandikan. Karena mak kafir. Ketika saatnya untuk disolatkan jenazah, orang-orang pada melihat, kalau saya enggak sholat, dia bingung gimana manusia, tetangga pada melihat, jiran melihat. Maka dia sholat tanpa wudhu. Sholat tanpa wudhu. Menyolati emaknya, jenazah emaknya. Kenapa tanpa wudhu? Karena dia yakin ini bukan sholat kalau tanpa wudhu. Sekedar takiyah. Karena emak saya adalah kafir. Kenapa kafir? Karena dia tidak ikut jamaah. Kami tidak jadi imam kami, amir kami. Jadi seluruh hadis tentang imarah ditafsirkan kepada kelompoknya. Wah ini fitnah. Ini fitnah barakallahu fikum. Berbagai kelompok sekarang ada bai'at. Al-Ikhwanul Muslimin yang awal didirikan oleh Hasanul Banna, sepeninggal dia menjadi sekian kelompok banyaknya. Kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin. Dari beberapa kelompok ini ada bai'atnya. Barang siapa yang tidak berbai'at, maka diterapkan hadis ini. Dengan makna yang batil. Nas'alullah as-salamah mulai. Karena itu, wajib kita mentahdir Ikhwanul Muslimin. Dan berbagai kelompok Al-Qaeda. Dan yang lainnya. Wajib. Maka sungguh kita berkhianat kepada umat. Kalau kita tidak memperingatkan umat dari bahaya mereka. Kalau kita diam, lah semua saudara kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, ya. Jangan-jangan baik bersatu. Nah. Antum tidak amanah. Nah, barulah itu kalau seperti itu. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya kita akan mengakhiri dengan bab ini. Nah. Tafadhal dibaca Abu Maryam. نعم فقال طيب حديث yang berikutnya قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل yaitu Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais. Qala haddathani. Coba perhatikan haddathani sekarang. Enggak semuanya dipukul rata haddathana. Karena guru beliau yang bernama Ismail bin Abi Uwais ketika hendak menyampaikan hadis kepada Imam Bukhari dari guru beliau, gurunya mengatakan haddathani. Beliau mengatakan haddathani. Nah, maka Imam Bukhari meriwayatkan persis seperti yang dinyatakan oleh gurunya. Nah, oh enggak apa-apa. Kurang lebih haddathani sama. Jelas. Itu kita karena sedikit takwa kan gitu. Tapi Imam Bukhari lah tetap begini haddathani. Nah. Qala rahimahullah haddathani Ibn Wahab عن عمر بن بكير عمر بن بكير ابن وهب وعبد الله بن وهب عبد الله بن وهب عمر بن بكير yaitu ابن الحارث عمر بن بكير adalah عمر بن الحارث بن بكير انتبه عمر بن بكير بكير bukan nama ayahnya tapi terkenal demikian dikenal nama beliau
Termasuk dengan Amr bin Bukaid. Padahal nama ayahnya adalah siapa? Harith. Jadi Amr bin Harith bin Bukaid. Nah, seperti Ahmad bin Hanbal. Bukan nama ayahnya Hanbal. Nama kakeknya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Fahimtum ya ikhwan? Maka di dalam riwayat Muslim, riwayat Sahih Muslim disebutkan Amr bin Al-Harith. Dalam hadis ini Amr bin Al-Harith. Naam. Qala rahimahullah. An Bus bin Sa'id. Busr itu dengan dhammah. Ba bukan Bisr tetapi Bus. Naam. Barakallahu fikum. An Junada bin Abi Umayyah qala dakhalna ala Ubadah bin Shamit wa huwa marid. Kami datang menjenguk Ubadah bin Shamit dalam kondisi beliau sakit. Qulna aslahakallah. Kami berkata semoga Allah memperbaiki urusanmu. Nah, menyembuhkan dan yang semakna dengan ini. Hadits bihaditsin yanfa'akallah bihi. Nah, sampaikan kepadaku sebuah nasihat, sebuah hadis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan hadis tersebut. Sami'tahu minan nabi, yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fabay'na. Ubadah bin Shamit berkata, kami dipanggil oleh Rasul, kemudian kami berbaiat kepada beliau. Faqala, kemudian Ubadah bin Shamit berkata, fima akhadha alaina an bay'na 'ala as-sam'i wa at-ta'a fi man syatina wa makrahina wa 'usrina wa yusrina wa usratin wa atharatin. Nah, di sana punya antum apa? Nah. Jadi asara hamzanya pakai fathah. Ada punya antum? Apa tertulis di sana? Wa usrah. Naam, Al-Hafiz Ibnu Hajar menegaskan bahwa hamzanya pakai fathah. Naam. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, qala radiyallahu anhu. Wa atharatin alayna wa an la nunazi' al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawaha indakum min Allah fihi burhan. Naam, bahwa di antara poin bai'ah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibai'at di atasnya adalah as-sam'u wa ta'ah. Untuk kami tetap mendengar dan taat. Fiman syatina wa makrahina. Baik dalam keadaan kami senang ataupun dalam keadaan kami tidak senang. Maksudnya dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Misalkan. Bayar upeti per bulan. Kenapa bayar? Kenapa mesti kita bayar uang? Untuk apa ini? Kita enggak suka. Ya. Maka Rasul mengatakan, as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Lah, enggak bisa. Gimana ini? Ini enggak adil. Ini zalim. Coba lihat negara sebelah. Ya. Tetangga. Enggak ada seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. SMS, Facebook. Demo. Ini bukan cara seorang muslim. Nah, bukan cara seorang muslim. Maunya sam'u wa ta'ah dalam hal yang dia suka. Ya. Dalam hal yang dia senang. Dapat keuntungan. Sam'u wa ta'ah. Tapi dalam hal yang dia rugi. Capek fisiknya. Keluar uangnya. Lah. Ini warim. Ini semena-mena ini.
Begitulah. Bukan demikian. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan oleh Nabi. Coba perhatikan, fi man syafina wa makrahina. Dirinci, tidak hanya alaikum bisami wa fa'ah. Cukup. Dalam beberapa hadis bersifat mujmal, ya. Alaikum bisami wa fa'ah. Walau ta'ammara alaikum abdun habasyi. Dalam hadis ini dirinci. Bagaimana kondisi sam'u wa ta'ah? Surah atau gambarannya. Qala fi man syatina wa makrahina. Fi yusrina wa usrina. Baik dalam keadaan sulit kita mewujudkan perintah penguasa ataupun mudah. Kalau mudah, gampang. Lantas. Begitu sulit, ya, capek. Ah, ini pemaksaan, ini diktator, ini otoriter, ini Nabi mengatakan fi usriya wa yusriya. Subhanallah ya ikhwan, kalau umat rakyat Islam menjalankan bimbingan Nabi, wallahi wallah Amerika enggak mampu menghancurkan negeri kita. Tak bisa, tak dapat untuk apa mengadu domba. Umat Islam. Karena umat Islam mengikuti bimbingan Nabi. Kuat. Negara Islam, kaum muslimin di negeri masing-masing kokoh, kuat. Intelijen, CIA dan yang lainnya tak mampu. Karena rakyatnya taat kepada Rasul. Ada yang memprovokasi, ini boleh ini. Ini diktator, ini. Ya. Barakallahu fikum. Dia tenang, enggak. Tante pecah. Ini jihad apa? Jihad apa? Tulus. Hah?
Jihad uang. Bukan jihad darat, tapi jihad itu dalam rangka membela agama Islam, membela syariat Allah, membela tauhid. Nah, bagaimana mau membela tauhid? Hadza Mursi dalam partai Al-Ikhwan Muslimin, apa namanya? Di sana disingkat partainya itu ada namanya. Itu wakil naib Muhammad Mursi adalah seorang Nasrani. Wakilnya yang bernama Rafiq Habib, wakil presiden Partai Ikhwanul Muslimin Nasrani. Kaif jihad? Kaif berjuang untuk Islam? Hah ya akhi, lah ini berjuang untuk jabatan. Berjuang untuk kepentingan politik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'dunukum khabala waddu ma 'anittum fad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu selain kaum mukminin sebagai penolong-penolong kalian. Mereka itu benci kepada kalian, tak suka kalian. Sudah nampak dari mulut mereka, mereka itu benci kepada kalian. Dan yang tersembunyi di dalam kalbu mereka, kebencian yang tersembunyi dalam kalbunya lebih besar lagi, kata Allah. Lebih besar. Kaif antum jadikan Nasara sebagai penolong, teman perjuangan? Ya. Allah musta'an. Partai Ikhwan Muslimin di Indonesia awal berdiri di atas Al-Quran was Sunnah, syariat Islam, syariat Islam untuk partai Muslimin. Berjalan waktu setahun, dua tahun, nampaknya harus banyak penyokong, harus banyak teman. Mesti ada partai-partai lain yang bisa bekerja sama. Dan kalau hanya Muslimin, ya, sementara Muslimin ada partai-partai lain. Ya, maka kurang lebih beberapa tahun, 4-5 tahun yang lalu, kurang saya tidak ingat persisnya, diiklankan bahwa Keadilan Sejahtera Ikhwan Muslimin di Indonesia terbuka untuk semua agama. Hah? Ada jihad? Ini perjuangan Islam? Lah. Ini dunia, dunia. Maka wahai umat Islam, ketahuilah bahwa kita jangan ikut berebut, bertanding, ya, dalam partai politik. Nah, dalam mendapatkan kekuasaan, ibadah, ibadah, ibadah. Pelajari ilmu Islam, pelajari ilmu Islam. Sabar terhadap penguasa yang ada kekurangan padanya. Sabar, doakan dengan doa kebaikan. Demikian Rasulullah menyatakan, man ra'a min amirihi au man yaqra syai'an min amirihi falyasbir. Barang siapa mendapati atau tidak suka sesuatu pada penguasanya, akhlaknya, kebijakan-kebijakannya, undang-undangnya, peraturannya, hukumnya. Hah? Sabar. Nah. Kita masih menyisakan satu hadis dalam bab ini. Jika ada yang perlu disoal, tafadhal. Nah. Nah. Sebelum yang diriwayatkan sahabat itu terkena peredaran bahwa hadat dan apa ada tanah. Iya. Sebelum seperti sebelum itu dikenal itu adalah tadi. Sebelum Ibnu Abbas, sebelum sahabat. Nah. Umumnya semuanya. Semua. Rawi yang sebelum sahabat pasti tabi'i. Apa dia juga sahabat? Mungkin. Sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lainnya. Mungkin terjadi. Nanti akan kita lewati insyaAllah. Nah, paham pertanyaannya? Apakah mungkin sebuah sanad merupakan periwayatan seorang sahabat dari sahabat yang lain? Naam. Mungkin barakallahu fiik.
Bahkan ada sahabat meriwayatkan dari tabi'in kemudian dari sahabat. Sahabat meriwayatkan dari seorang tabi'in kemudian dari sahabat yang lainnya. Misalkan barakallahu fikum, Anas bin Malik meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib meriwayatkan dari Abu Hurairah. Bisa terjadi demikian. Apakah wajib untuk suatu negara Islam melaksanakan hukum hudud? Naam, wajib. Barakallahu fikum. Wajib untuk melaksanakan hukum hudud. Semoga pemerintah Malaysia diberi taufik oleh Allah untuk menegakkan hukum hudud. Naam. Dan apakah syarat utama sebelum melaksanakan hukum hudud? Ilmu. Syarat utama ilmu. Kapan seorang pencuri boleh dibenarkan dipotong tangannya? Harus belajar, mesti belajar. Nah, barakallahu fikum. Kapan seorang yang dinyatakan berzina dibenarkan untuk dirajam? Ada syarat-syaratnya. Bagaimana kita tahu itu semua? Talabul ilmi. Masya Allah. Beberapa pertanyaan sangat terkait dengan kajian kita, tapi sebagiannya bersifat umum, insya Allah dijawab dalam kesempatan terakhir daurah kita. Apakah hanya sahabat Nabi yang beliau kenal saja yang akan dihalau dari haud? Lah. Jadi maksudnya sahabat bukan sahabat yang mati dalam keimanan dan istiqamah, tetapi yang dimaksud adalah kaum munafikin. Disebut sahabat karena berkumpul bersama sahabat. Rasulullah mengira itu sahabatnya. Ternyata dia munafik. Nah, ternyata dia munafik. Barakallahu fikum. Jadi, apakah hanya sahabat yang maksudnya munafik dari masa Rasul yang akan diusir, dihalau dari Al-Haud? Lah. Seluruh Muslim yang mengganti agamanya, merubah agamanya, mengadang-adakan akidah bid'ah yang mengeluarkan dia dari keislaman, ya, itu yang akan diusir dari Al-Haud. Ya, yang berkeyakinan bahwa Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Nah, yang menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana, berada di tubuh makhluknya. Ada juga yang menafikan, mengingkari takdir. Juga demikian. Barakallahu fikum. Apakah ya Ustaz, hadis-hadis taat pemerintah dalam bab ini hanya berlaku pada pemerintah muslimkah? Bagaimana dengan muslim yang masih tinggal di bawah pemerintah kufur? Hijrah. Hijrah. Keluar. Ardullah wasi'ah. Bumi Allah luas. Yang dari Singapura hijrah Malaysia. Dekat. Hijrah ke Indonesia, ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum.
Jadi pertanyaannya demikian. Nah, kalau pemerintah kafir, ya, seperti contohnya yang saya sebutkan atau yang lainnya, negeri kafir, maka wajib hijrah. Nah, keluar dari sana. Nah. Barakallahu. Nah, fadal. Gimana kalau ibu bapaknya tidak mau hijrah? Jadi disuruhnya anak duduk di sini. Jangan pergi. Jangan pergi. Nah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan yang boleh kepada selain Allah itu dalam hal yang ma'ruf. Kalau dalam hal yang mungkar, fala sam'a wa la ta'ah. Dalam hal yang mungkar tak boleh kita taat walaupun pemerintah. Ya. Barakallahu fikum. Ayah ibu melarang kita dari hijrah. Sementara Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk hijrah. Perintah siapa yang akan didahulukan? Perintah Allah dan Rasulnya. Dalam surat At-Taubah, Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw ashiratukum. Disebutkan ini. Katakan wahai Muhammad, apakah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, ayah dan ibu masuk, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, nah, kabilah mereka, istri-istri mereka, dan perdagangan dunia mereka, lebih mereka cintai, lebih mereka kedepankan dibandingkan jihad fisabilillah. Fatarabbasu, tunggulah. Tunggu, ancaman dari Allah ada. Bisa dalam bentuk mati di atas kekufuran. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu, hijrah tetap wajib sampai hari kiamat. Yaitu hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Sahabat juga demikian. Dahulu, waktu ada perintah hijrah, saat ada perintah hijrah, ada yang ayahnya tak mau hijrah. Dan melarang, sampai sembunyi-sembunyi. Nah, mari ke sana kemari. Dia takut, malam hari berangkat. Kalau Madinah itu di sebelah sana, dari Mekah menuju Madinah, gak ada yang berani lewat sini. Atau sebagian mereka, sudah jauh. Barakallahu fikum. Jadi demikian al-muhajirun. Jawabannya wajib untuk hijrah, tawakal kepada Allah. Nanti bagaimana di luar negeri di mau makan apa kita? Makan nasi. Makan roti. Dari mana dapat nasi roti? Dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf, seorang tajir berniaga ketika di Mekah. Punya banyak aset, harta. Hijrah ditinggalkan semua sampai di Madinah tanya aina suq, di mana pasar. Nah, tawakal pada Allah, tak kecil hati, tak putus asa. Hendo, nah barakallahu fikum. Kita sudah hampir 2 jam bermajlis. Sekarang pukul 11:30. 11:30. Kita istirahat sejenak, bagi yang ingin berwudu silakan. Nah, barakallahu fikum. Nanti kita lanjutkan pukul 12. Nah. Apanya?